Untuk masuk ke suara mereka. Suara mereka bilang. Sebelum pengujian alasan 100 dan 300
beliau akan kami akan membacakan tata tertib sebab 100 dan 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang 100 ada apa lagi? Kalau untuk yang utama, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
dari Mas. Saya mau kenalan dengan sebelumnya. Bu, siapa Bu? Siapa? Ica, rumahnya di mana? Bumi. Dari tadi, mereka ada berapa Bu Ica? Supaya tiga. Bu Ica ini, masa berkaitnya panggil lagi. Sekarang dimulai yang pertama, kelompok satu, yaitu kata utama, kelompok satu. Nomor rekeningnya 0126000178. Untuk saldo ya berapa? Saldo nya 800. Saldo nya. Kita ganti ke kelompok 2. Yang ibu kelompok 2. Monggo ibu. Ini apa? Nomor rekeningnya 0126000365 atas nama Devi Ariska Indriani SKM Jalan Mutiara Indah 01 Blok G 10 RT 14 RW 3 Desa Kelun Kecamatan Jadi ini sampai
Nawi yang ikut arisan. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu dijelaskan dulu 01 itu apa, 26 itu apa, terus belakangnya hubungan. Ini selama ini dengan sabun ikut arisan, Nawas sudah ngerti? Belum. Nomor rekening tersebut. Jadi misalkan dengan nomor rekeningnya 01260001034, ada yang nomornya awalnya 010. Di 01 ini menandakan bahwa arisan tersebut ikut cabang utama. Oh, okay. 01 kan cabang utama di Kabupaten Merigi. Terus 26-nya ini nanti menandakan bahwa ini arisan 100 Simarmas Guru yang dengan ikut di Kabupaten Merigi. Oh, kecuali 6 bintang Jadi yang nomor selanjutnya itu nomor urutan Anda. Nomor kodenya yang kapalnya ini sampai 1034 berarti yang itu juga kurang lebih dari 1000 lagi. Sedangkan kalau yang 01 ini di KPU sendiri ini dibagi 4 kelompok. Dan kelompok pertama tadi sudah di undi, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Lanjut ke kantor kas cukir kode 17. Kode awalnya 17. Ini nomor 17. Ini tirang besar. Nomor rekeningnya 17260001114 atas nama Imro Atul Rasana alamat Pandanwangi RT15 RW4 Biwo Jombang satu akhir 600.000. Nah ini kan nomor rekeningnya lagi beda lagi. Ini apabila di nomor rekening arisan jenengan itu 17, otomatis ikut wilayah. Tapi untuk pengajuan ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Kemudian kantor kas juga kelompok 2. Kelompok itu. Nomor rekeningnya 17260003000. Nomor cantik ini juga. Atas nama Siti Umaro, alamatnya Dusun Kaliwungu, RT1, RW1, Melaras, Sumobito, Jombang. Saldo akhirnya 600 tadi. Dicukir ada dua kelompok, kita pindah lagi ke kelompok 9. Jadi kalau KCU itu ada 7 kelompok ya, dia. KCU sendiri 4, cukir 2, sama 11. Ini terakhir untuk undian arisan yang bagus. Monggo, monggo yang terakhir untuk arisan terakhir. Monggo, untuk mau. Tinggi bilang. Ya, itu pulang, Pak. Ya, tinggi bilang. Ibu atas nama si teman. Alamat ibu. Ini arisannya ikut berapa? Arisan ikut berapa? Wah. Jadi ikut yang lebih yang
100 sendiri. Nanti terkenali dengan mau yang 100-an, boleh lagi. Kalau belum dimulai aja. Iya, teman-teman. Hitam hijau dan Pak nomor rekeningnya 19260000235 atas nama Bu Sutarni, alamatnya Alun-Alun Kamisari Utara nomor 30 RT 7 RW 5 Surabaya. Akhirnya 600.000. Kita ambil ini untuk dua kalinya. Ada tiga berkas. Sudah dulu, Mentoro.
Bintoro mentolo ngono ya. Jadi selanjutnya kelompok dua ini ditemukan lagi kelompok salah satu. Oke, mulai masuk sini Thank you.